Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya kepada teman-teman, dan tips ini cukup penting ya teman-teman. Jadi ada 5 tips untuk memilih motor 2 tak ya. Tips yang pertama, saat kita mau beli motor second ya, khususnya Ninja R atau Ninja RR, pokoknya motor-motor 2 tak ya. Yang pertama adalah sesuaikan dengan budget yang kita punya ya. Jadi itu sangat penting banget ya. Jadi ya, ada harga, ada kualitas. Biasanya demikian ya. Karena kalau kita belinya terlalu murah, biasanya ya, pengalaman saya tuh banyak PR-nya. Itu sih yang paling penting. Kalau kita belinya yang murah-murah atau di bawah pasaran lah harganya. Jadi kalau bisa kita siapin budget yang lebih lah di atas pasaran kalau bisa ya. Tapi nggak cukup itu ya. Ada tips yang berikutnya. Yang kedua adalah pilih tahun yang muda ya teman-teman. Ya setidaknya yang paling keluaran terakhir lah gitu. Untuk seri tertentu, misalkan motor Ninja RR nih, kan dari 2010 udah ada tuh, sampai 2014 apa 15 ya. Kita pilih tahun yang termuda ya. Tapi nggak ngejamin juga, istilahnya apa ya, tahun muda itu sudah pasti mesinnya sehat dan kondisinya bagus, belum tentu, karena tiap orang itu beda-beda untuk perawatannya ya teman-teman. Jadi tetap harus dicek ya. Yaitu tips yang ketiga ya, jadi sebelum kita cek fisik mesin segala macam, yaitu cek dulu yang namanya surat-surat kendaraannya ya teman-teman. Jangan sampai surat-suratnya itu nggak lengkap atau mencurigakan. Pokoknya harus dicek dengan teliti ya untuk surat-suratnya, karena penting banget. Jangan sampai nanti udah beli motornya terus bermasalah kedepannya ya. Jadi dicek ya, mulai dari pajaknya, taat pajak atau enggak gitu kan. Terus pokoknya STNK-nya harus dipastikan asli ya, karena banyak banget pemalsuan STNK juga ya. Terus tangan keberapa, terus dicek juga BPKB-nya lengkap ya, sama apa namanya, nomor mesinnya, terus nomor rangkanya. Itu penting banget, jangan sampai kita mengabaikan hal itu ya teman-teman. Terus apa namanya, kalau untuk masalah apa namanya, tangan pertama, kedua atau progresif sih, itu nggak masalah ya. Yang penting surat-suratnya lengkap, itu aja sih, sama taat pajak ya kalau saya. Kan nanti juga bisa dibalik nama ya, diurus lagi. Terus selain ngecek surat-surat, setelah itu nih tips yang keempat, ini tentu nggak kalah pentingnya. Semuanya penting ini yang saya mau kasih tahu nih, 5 tipsnya. Dan yang keempat adalah cek kondisi fisik motornya ya teman-teman. Jadi secara fisik dulu, secara visual, apakah motor itu masih bagus atau enggak gitu kan. Mulai dari rangka, terus velgnya, apakah velgnya masih bagus atau enggak, terus rangkanya, terus body cover bodinya semuanya, terus cek listrikannya, lampu-lampunya masih jalan atau enggak ya. Ya kalau misalkan motor tua ya mungkin udah agak kusam untuk catnya ya, bisa dipoles lah, PR-nya enggak terlalu banyak. Tapi kalau body-bodinya udah pada patah retak ya, itu masalah ya, harus nego harga itu. Terus selain kondisi fisik motornya, yang kelima ya, ini tips yang terakhir, yang kelima adalah yang paling penting di motor 2 tak, khususnya motor-motor yang lumayan ya, boleh dibilang udah tua ya, motornya 5 tahun ke atas, bahkan 10 tahun. Harus dicek yang namanya kondisi mesinnya ya. Kalau kita nggak tahu mesin ya, kita bisa di ya maaf-maaf aja ya. Kadang-kadang suka ada penjual yang bagus, karena kitanya awam ya, kita nggak tahu ya, ya udah bagus aja. Kalau bisa nih saran saya, kalau kita nggak ngerti mesin, bawa orang yang ngerti mesin, atau enggak bawa orang bengkel deh, kasih rokok buat ngecek gitu kan. Ya pokoknya harus dicek ya, mulai dari mesin, karena penting banget nih, khususnya untuk motor 2 tak, apalagi Kawasaki ya. Dan itu kenapa saya katakan yang paling penting, karena spare partnya itu loh mahal. Bisa dibilang itu dari semua jenis motor mungkin ya, memang banyak juga yang mahal, cuma untuk motor lama terus 2 tak terus ya memang lumayan langka juga sih ya. Jadi spare partnya itu memang nggak ada KW-nya juga, jadi ya bisa dibilang relatif mahal, apalagi lagi nggak ada duit gitu kan, memang lumayan banget. Yang pertama,
saat kita poin-poinnya nih, saat kita ngecek mesinnya, itu kan yang kita harus tahu yang paling sering terjadi di motor 2 tak itu apa gitu kan. Yang pertama adalah mesinnya itu biasanya kalau mau pakai ya, ada suara asing, seperti yang kena itu biasanya untuk di mesin 2 tak adalah buringnya atau pistonnya atau sehernya, jadi di bagian ruang bakarnya ya teman-teman, karena untuk mesin 2 tak kan nggak punya head ya teman-teman, jadi memang kita harus cek dengan teliti banget untuk mesin. Kita harus mengetahui bunyi-bunyi yang dihasilkan itu, jadi kita bisa identifikasi apa ya namanya, ini tuh yang kenanya apa gitu kan, biar nggak sampai banyak PR. Karena kalau misalkan kita, misalkan nih mesinnya udah ngeletrek lah orang Sunda bilang ya, itu kita bisa ngabisin budget sekitar 5 juta ya untuk blok mesin aja satu set, full set gitu, untuk Kawasaki Ninja RR atau R ya. Jadi teman-teman penting banget lah pokoknya. Kalau kopling kan susah ya ngeceknya, nggak kelihatan habis atau enggak ya, itu mungkin kita bisa cobain nanti motornya ya, untuk akselerasinya gimana, terus top speednya gimana, nanti dicobain ya teman-teman, terus ngopernya gimana, dan harus sangat-sangat perfeksionis lah, harus sangat teliti ya teman-teman kalau beli barang itu, apalagi motor yang nggak murah kalau menurut saya. Karena pasarannya sendiri kan untuk Ninja RR atau R itu nggak ada pasarannya sih, jadi harganya itu suka-suka gitu, kadang ada yang 20 juta, 25, 30, ada yang sampai 50 juta, 80 sampai ratusan kalau udah full spek ya. Tapi kalau untuk standaran sih paling 20-25an ya teman-teman. Ini untuk kondisi yang bisa dikatakan oke lah secara fisik dan surat-surat ya. Biasanya kalau 20 juta ke bawah itu motor kayak gini tuh suka banyak PR-nya teman-teman. Oke, tadi habis poin yang pertama itu cek boringnya termasuk pistonnya ya. Ya itu cukup didengerin aja sih sebenarnya ya teman-teman. Nah terus cek juga super kipsnya, karena mekanisme kips ini penting banget di motor 2 tak macet atau enggak ya. Kalau macet sih mungkin bisa di servis lah ya. Terus karburatornya itu juga penting, karena untuk motor tua kadang-kadang udah banyak sekali diubah di otak atik ya teman-teman. Jadi harus teliti banget karbunya masih original atau udah ubahan. Ya tapi itu selera teman-teman sih, kalau misalkan kalau saya sih beli senangnya yang original-original dulu gitu kan. Kalau yang udah ganti-ganti ya boleh lah gitu kan. Tapi biasanya kalau yang udah di otak atik bisa motornya itu memang bisa enak bisa enggak. Kalau settingannya bagus ya bisa enak gitu kan. Tapi biasanya pengaruh ke konsumsi bahan bakar juga ya untuk gonta-ganti karbu kayak gitu. Terus dicek juga knalpotnya masih ori atau enggak. Dan setahu saya nih ya, untuk motor yang 2 tak, apalagi motor-motor lama, RSS, RR, seri Ninja 2 tak itu rata-rata knalpotnya udah ganti ya. Tapi biasanya kalau yang apik, kalau yang punyanya biasanya sih disimpen yang originalnya knalpotnya. Tapi enggak banyak, enggak sedikit juga orang-orang yang ngejual knalpot orinya, jadi udah enggak ada lah originalnya, termasuk knalpot ya. Atau termasuk velg juga kadang-kadang udah pada diganti ya teman-teman. Jadi ya itulah hal yang penting kalian harus cek ya di mesin. Sebetulnya masih banyak sih di mesin ya, kita harus cek pompa oli sampingnya masih bagus atau enggak, terus gear setnya bagaimana ya, banyak lah. Tapi itu nyusul lah, yang pentingnya dulu dicek gitu kan, yang istilahnya spare partnya paling mahal deh gitu kan di Ninja gitu. Oh ya, terus kaki-kaki juga itu penting banget ya teman-teman. Kayak shock breaker depan, terus harus dicek apakah udah ada rembesan, bocor atau enggak gitu kan. Tabungnya masih bagus atau enggak. Terus shock breaker belakang itu juga sama harus dicek ya, karena memang mahal banget gitu kan untuk shock itu berapa ya? 3 juta lebih. Pokoknya kalau shocknya enggak nyaman ya kan kita juga enggak nyaman ya dipakai ridingnya. Jadi pastikan masih layak pakai lah, itu sih yang paling penting. Oke, jadi lumayan panjang lebar juga ya. Mungkin ya segitu dulu aja mungkin tipsnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.